أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إلى الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له بسم الله ما شاء الله لا يسبق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يشرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم الحمد لله الحمد لله syanjurnya kita dahapi bulan Ramadan, maka membuat pada masa sekarang adalah bulan Ramadan, bulan Syaban. Bulan Syaban hari ni 5 bulan Syaban dah. Lagi 24 hari, 25 hari lagilah berlebih kurang sama-sama kita menunaikan ibadat rukun yang ketiga. Nah, selepas daripada sembahyang, sembahyang 5 waktu, ya kenyataan Allah Taala akadkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diterima sembahyang, diambil sembahyang di bawah naungan arasy Hadratul Kursi. Nah. Jadi awal Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah di ke Madinah. Ibu-ibu dan bapak, selepas Rasulullah Allah Taala fardu sembahyang 5 waktu, maka dalam 2-3 tahun Rasulullah hijrah pergi ke Madinah. Masuk dalam kota Madinah, maka tahun awal tu sedu lagi lah. Tahun awal ni tak ada lagi Madinah. Tahun yang kedua tu baru fardu puasa. Turun ayat bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Turun ayat ni, nah, wasilah dengan Jibril hatta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan orang beriman memfardukan puasa. Ni noya katanya, siapa kemaklah puasa seperti juga semaya, zakat dan haji. Pak karo. Terhati bagi orang yang masuk Islam memang mengucap 25 syahadah. Ini bagi musyrikin, kafirin, lain daripada mereka yang manukan Islam, cukup 5 rukun. Tetapi ibu-ibu dan bapak, kalau Islam daripada asal kita, daripada benih, daripadanya buai ibu kita Islam, dah ayah bapak kita Islam, memang kitanya mesti pak karo kita kena kerja. Hal keadaan dalam pak karo ni pun rata-rata sungguhnya semayang apa so? Ya kena zakat terhati di atas orang yang kaya, orang yang lebih harta lah, harta taruh ke, wak padi ke, zakat daripadanya pecah-pecah tanah. Ni, sekiranya daripada buah-buah samarat, buah-buah eh. Adapun puasa ni sama rata lah. Sesok kaya, meskin, hina, huduh. Ni, tepok, tepe, amafa, amafrut.
Eh? Sebut kata bersifat manusia, mereka itu Islam, lagi beriman, wajib puasa. Seperti juga semaya. Tapi sedikit puasa ni, kalau kita bersapir lah, kita bersapir jauh tu, diharuskan buka. Nah, harus kitanya berbuka puasa. Lepas tu kita qada hari kamariah pula. Sebagaimana sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu khamsakum wa zakku amwalakum wa sumu syahrakum wa hujju baita rabbakum tadkhulul jannah rabbakum bighairi hisab. Sallu khamsakum, semayalah oleh kamu, semayalah kamu dengan lima waktu. Khamsakum, lima waktu dalam sehari semalam yang tercatat dengan masa segia-segia. Nah, wazakku amwalakum, dan zakatlah kamu dengan harta-harta yang milik oleh kamu. Nah, yang diberikan oleh Allah SWT. Wasumu syahrakum, dan qasalah dalam bulan tertentu, iaitu bulan yang difardukan, bulan Ramadan. Syahrakum, sebulan bagi kamu. Wahujju baitakum, dan hajilah oleh kamu semua tu. Tadkhulul jannah, nescaya mendapati keelokan sekali-kali dengan syurga. Dengan begitu kerjanya di sisi Allah Ta'ala, bighairi hisab, dengan tidak ada hisab. Sikit-sikit hisab. Ning kepala. Humi besar-besar. Bukan dah hal ni humi. Humi agama lima. Pak, kalau kita kena kerja, hak tertentu, hak sama rata, sama rasa, semaya dengan rasa ni, lagi akan 25 hari. InsyaAllah sama-sama kita berdoa dengan Allah SWT, kita mana kita boleh dia kita ke pusat hari. Kerana masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya tu semaya. Kita semaya zuhur, dia suruh bicara sungguh. Semaya zuhur, dia suruh bicara. Lepas pada takbir tu ihram, dia suruh baca wajah tu. Sudah baca wajah tu, mana kita kena baca ta'um. A'udzubillah. Lepas tu Fatihah, diiringi Fatihah, sudahnya baca surah. Walaupun semaya sore diri, kamu berjemaah di rumah. Dan subhanarabbiyal azim, sunnah ketika rokok tu, cukup tiga. Bukan cuma lagi, lima tambah dijadi. Dan jangan beradu lipat lima. Akan tambah di laginya, jadi tujuh, sembilan, ataupun sebelah sebanyak-banyak. Ya karenanya, kata Rasulullah, sahabat bercomel, mengelokkan semaya, dah kita semaya zuhur, adakah kita dek, tak semaya fardu asar. Tapi cuma api celah tu. Hani tangga sahabat, akhlak sahabat ni, di situ. Begengnya dia, akidah, antikak dia ni, semaya zuhur, adakah kita lakuh kita semaya asar? Dah sudah semaya sah, adakah lakah kita semaya mengarah? Dah sudah semaya mengarah, adakah lakah kita boleh dia semaya insya? Lebih bila kerja, selepas semaya isya, sudah semaya isya, adakah kena jaga dia jauh? Adakah kita dia semaya fardu subuh? Takutnya mati bila tidur ke? Kokak-kokak gengah di situ. Banyak orang mati bila tidur dah ke? Dalam jenis gue. Haa, di kita ni, bahawa kita letaknya 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun lagi. Teriti sahabat, ya lepas semaya zuhur tu adakah? Dia semaya asal. Takutnya mananya mati celah tu. Nih, caburuh celah tu, tinggal dunia celah tu. Siapa itulah semaya zuhur tu, dia buat comel sungguh tata tertik dia. Akhlak dalam semaya dengan khusyuk, dengan baca, cukup. Kita tinggal baca Tapi ingat mana nasibah kepada hak sunnah seperti wajah. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Dia ambil wajah tu wajihnya. Kadang-kadang kita sekatu kan. Kadang
Kan dua tiga kapuh dua hadis dah tu. Wajah dengan Allah Akbar Kabira tu. Nah, ialah langit dah tu kita kapuh jadi jadi habis. Dia sudah semayah terlepas daripadanya. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallai. Selawat atas Ibrahimiyah. Jangan tinggal, jangan tinggal. Ning kebajike pahala besar kalau kita tengok kita tak ingat. Aduh. Besarnya ibu bapa bapa. Lepas tu kita doa pula minta maaf ke dosa. Ya Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asyraftu wa ma a'lamtu. Nah, wa anta a'lamu bihi minni wa antal muqaddimu wa antal muakhir. La ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabbit qalbi. Hingga sampai sudah. Kita belajar. Doa ni kita jadi comel dalam semaya kita. Dan puasa pun dimakia juga. Bukan puasa kita. Adakah kita dia tidak lagi tahun ini 25 hari? Kalau kita dia, Alhamdulillah, Masya Allah, syukran minallah. Karena kita hari ini termasuk dalamnya, wa qalilun min ibadah syakur. Satu orang yang berimbadah upamanya, rapat dengan Tuhan itu, sikit sangat kita syukur. Nah, sikit hari ini. Kita banding dengan masa dulu-dulu kan. Nah, akan tetapi Nabi katanya khairul quru qurni, sebaik-baik orang, sebaik-baik masa-masa aku. Tapi kita hari ini kita dalam ibadat kita semaya kita wicome, wicukup lagi poso apa kita wicome. Nah. Tapi sikit saya nak baca hadis hari ini ya, 2-3 hadis lah. Daripada sebuta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia puasa tu baik 3 fitrah. Nah, 3 lakah 3 fitrah. Satu fitrah awal, 10 awal dia panggil. Nah, usyur awal. 10 awal. Yang kedua 10 temah. Nah, baik 10 temah. Asyara baik 10 temah. Asyara sud 10 akhir. Yaitu 3 sufu, 3 lakah. Nah, 3 metrin. 10 awal ni nyata ni, cakin. Nah, kata Rasulullah 10 awal rahmat Tuhan, rahmat. Anugerah daripada Allah rahmat. Yang tak terhingga, tak terkira. Bukan siapa kau yang asing pun dapat rahmat juga. Ya kan boleh Ramadan boleh makan hebat-hebat deh. Nah, dia ada berjual. Ada sahaja daripada nikmat tu. Kita kan tak boleh Ramadan. Mana kita nak berjual penuh daripada makan ni. Sedak-sedak, lazat-lazat, indah-indah. Dah suka hati kita. Boleh puasa ni kita gembira. Bukan kata puasa ni berasa menyeksa, berasa kata letih. Letih tu memang. Tapi nak ayat kata suka hati kita masuk boleh puasa. Bagi orang yang beriman dengan Allah, dengan puasa ni dia suka-suka. Bukan lah. Suka lagi pada semayah lima waktu. Ia kan setahun sekali ya. Walau ibadat itu 13 jam setengah, 13 jam 40 minit kalau kita kira daripada waktu imsak disapa kepada berbuka puasa. Dan waktu imsak siapa berbuka puasa ni lebih kuranglah 13 jam setengah kalau buka awal-awal tu 13 jam setengah. Nah, ambil daripada waktu imsak sebelum masuk subuh sekadarnya 10-8 minit, 12 minit akan kira dalam takwa kita. 12 minit 10 minit tu waktu imsak, lepas tu baru azan subuh. Mana masuk waktu subuh tu habislah. Nah, lepas tu pergi sampai kepada pukul 20, pukul 25, katalah pukul nisfu setengah tu. Jadi kita cek-cek mari dalamnya lebih kurang dalam 13 jam 40 minit ataupun 13 jam setengah. Ni kita puasa. Semaya 7-10 minit tu dia aja, kalau semaya sore 5 minit eh. Tapi ni lama puasa. Sambil itulah dengan puasa ni, Allah Ta'ala wif Allah banyak. Pahala tu dia semaya pahala besar. Lebih pahala, lebih anugerahi nasibah kepada ibadat. Kerana Nabi kita nak tengok kepada apa ni, Hadratul Qudsi. Akan tetapi, nah yang tu semaya ni, sekejap saja. Kata 15 minit, lepas tu kita berwiri. Ada apa puasa dalam ibadat ni 13 jam 40, 13 jam setengah ni. Ya Allah, ibu-ibu dan bapa. Ni ni ada pahala masuk tak terhingga. Sudah. Lagi rahmat masuk 10 awal ni surah. Kalau kita tengok syukur. Syukur Allah. Berat dimengi di akhirat kelak. Nah.
Hani fitrah awal ni rahmat Tuhan, rahmat berasa benar benar ni. Ya kita dah berasa benar tak benar dah kita dengar orang ceramah, orang mengajar ni. Wala hawa ni Nabi wayak dah tu. Ni benar hak sebenar, lebih pada 1000% lagi ni. Noya tu besarnya 10 awal ni. Nah, kadang-kadang kita nanti keluar zakat, nanti sedekah, nanti gapo tu nanti 10 akhir. Berapa sos mula ni cukup dah 10 awal apa besar. 10 tengah tengah tu 10 tengah. Diampun segala dosa. Dosa kita hanya mana? Pak kita kata kita dah baca Quran dah Tuhan ampun dah dosa. Jadi nak nak ya tak apa dosa ni marilah gelau mano jadi masuk ha 15 cabai 20 cabai pun. Ya kan habis eh. Kalau sini kalau lah dosa 1000 butir. Apa guna sebuah ni 200. Eh boleh puasa apa 200. Nah, keluar zakat apa pula 150 baca Quran apa pula 100. Ya kan habis. Bukan sejalan kita nak dapat rahmat Tuhan dengan jalan mana ibadah. Boleh jadi dengan semaya sunat semua. Boleh jadi dengan semaya sunat zuhur dulu qabliyah ba'diyah, boleh jadi dengan semaya sunat hari raya setahun sekali. Boleh jadi dengan kita senyum pagi-pagi. Ya Tuhan nak beri pahala banyak nak. Ya membawa kepada apa dosa tak tahu ke mana eh. Ya kalau kita tahu tu senang. Senang cerita, kita puasa tu senang kan kita banyak baca Quran agama. Tapi memang dah baca Quran ni satu huruf dapatnya 10 bajikan. Lepas tu ditambah pulaknya 70 bajikan satu huruf. Hingga sampai 700. Karena kalamullah. Lebih lagi pada bulan Ramadan. Sampai tiga perkara bulan Ramadan tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal kita. Nih. Nah sebuah kepada benda sunat, benda yang kita lakah-lakah, benda tak ada, kita berasa tak pelik mana. Tapi kena waktu pelik benar. Nih. Satu, menghidupkan qiraatil Quran. Baca lah ketika mana. Belum subuh lepas zuhur, belum zuhur. Ketika mana dalam sebulan, malam tengah hari, serupa. Kita panggil syawmi Ramadan. Bulan Ramadan, bulan Ramadan. Dah, syahrukum. Kita kena puasa, cukup sebulan. Sekiranya tidak ada uzur. Buatlah, apa ni, masa awal, sepuluh tengah, diampunkan, maghfirah oleh Allah SWT, sepuluh tengah. Dan juga 10 akhir ni nyata Nabi kata ialah ratkum minan nar, iaitu kita lepas daripada azab Allah Ta'ala. Ini salah satu besar pada bulan Ramadan. Sikit yang kita beramal, beramal tidak terbuat kita benda batin makan minum tapi kena batin berapi tujuh anggota tu kalau batin makan minum saja dia kerja tengok masyak jaka tempat masyak soh puasa tu ya falo tak ada. Anak kita imbe berapa tak apa dah lepas dah kita azab ni aku tapi tak ada tempat bawa nak kita imbe nak memberatkan dengan dosa-dosa tu sekiranya nah tu nak ayat katanya maka dah ada saya nak baca ni kita perhati ni lima menterakan bismillahirrahmanirrahim wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam saumus sa'imi ibadah. Ini kita dengar semua ni, khotik-khotik dia baca ketebah, bercekak dah ni. Tapi kadang-kadang kita dengar saja tu ada jenis bro, hati-hati payah masa. Allah besar ni. Nah, tidur ke poso jadi ibadat. Tidur ke poso. Tidur. Apa kalau dia baca Quran, kalau dia bersedekah, dia berzikir, dia berselawat, dia cakap benda baik, dia tazkirah, dia tengok kitab-kitab ulama. Oh tu tak ada kena cerita. Oh ni lebih-lebih besar ni. Sambil dikatukkan dengan puasa Ramadan akan pintu neraka. Iza dakhala Ramadan futihat abwaabul jannah wa ulliqat abwaabul jahannam wasulsilatis syayatin. Terbuka habis awal Ramadan. Awal Ramadan terbuka habis. Pintu syurga, lapai pintu. Halo-halo poin-poin dalam syurga semua bermainkan pokok-pokok kayu dalam syurga bagi mereka apa ni bagi mereka yang puasa untuk indah agar dapat rahmat agar dapatnya angka apunnya daripada Allah yang terbayar mereka yang puasa itu di dalam syurga dah terbayar mereka itu tubuh mereka itu walau hidup di atas pokok dunia tapi hakikat di dalam syurga dah ini bulan Ramadan nah tak gitu dibuka habis futihat abwaab segala abwaab pintu-pintu syurga. Wauliqat dan ditutupkan, dikocikan pintu-pintu neraka.
tujuh nama neraka dah. Hawiyah, Hatamah, Lazza, Jahib. Ada Jahannam. Habis tertutup. Seolah-olah tak ada. Bulan Ramadan, seolah Allah kata, tak ada neraka. Ada pihak syurga saja. Benda ada seolah Allah wa mi'atibari. Tak ada. Kerana Tuhan kata dah. Dan bulan Ramadan ni belenggu habis segala jahat-jahat. Syaitan, anak cucu syaitan, iblis diri, semua terbelenggu. Digaringkan. Ditutupkan. Dipenjarakan mereka itu. Dalih dah bulan ni, bulan khah bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Hari Ramadan. Sambil sikit weh. Nana Royak katanya, awal masuk Ramadan kita nak baca apa? Boleh. Nah, awal masuk Ramadan, kita kata, katakanlah kita puasa esok hari. Nah, hari ni cukup dah. Tetap dah kita ni esok hari puasa ke hari Senin ke Selasa. Jangan tinggal lah. Lepas semaya subuh, baca selalu doa ni. Ni doa di anugerahkan. Karena riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Sahabat Nabi yang terapak. Nah, berarti dalam faith, nah. Dalam adilan, dalam babai channel, kita amal dengan doa ni. Doa awal Ramadan. Doa awal Ramadan. Siapa dia doa dengan doa ni, kalam ni, maka malaikat bersusung, diterimakan. Walau tak ada puasa lagi. Diterimakan, anjurkan. Kita satu orang masuk dah. Banci puasa Ramadan. Banci puasa Ramadan. Tuhai, tulis siap dah. Ya Abdullah bin Ahmad. Aminah binti Juwariyah tertulis di situ. Banci nama kita tercatat. Tergenggai dah. Di syurga Allah SWT. Nah, kena terbuka dah kita. Satu orang yang Allah Ta'ala terbuka bahasa kita ni adalah satu orang yang beramal pada bulan Ramadan. Satu orang duduk dalam anugerah rahmat Allah Ta'ala. Likum oleh benda-benda yang keelokan. Itu satu doa yang katanya nah. Di sini kita selain sikit insyaallah dari belakang saya siap negara pula ni. Nah, iaitu doa dianya gini. Dia katanya riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu. Tiada daripada seorang hamba melihat akan sehari bulan Ramadan memujikan memuji ia akan Allah Subhanahu wa taala kama dia baca Fatihah 7 kali. Nah, baca Fatihah 7 kali. Baca dano ni. Malah tak apa malah. Nyata dah puasa esok kita baca malah ni. Upamu hok mulai sekalinya lepas sembahyang subuh. Nah. Wa burus sabah. Di belakang sembahyang fardu subuh. Baca Fatihah 7 kali. Nah, baca Fatihah 7 kali. Kamadianya kita baca pula riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali karramallahu wajh. Sanihu Anah baca Fatihah 7 kali pada awal bulan Ramadan dan kata Ali ialah baca doa ni 3 kali ni yang saya nak baca. Nah, masa Ramadan kita baca doa ni 3 kali. Fatihah 7 kali riwayat pada Anas bin Malik. Jadi kita ambil belakanglah baca Fatihah 7 kali. Nah, suratul Fatihah 7 kali. Nah, malaikat dipetikkan oleh Allah Taala akan sakitnya. Dan kita jadi akan satu yang sehat pada bulan Ramadan seterusnya. Dan kata Ali karramallahu wajh. Ali radhiyallahu an boleh. Kan Ali tak biasa sembah berhala. Muka dia tak biasa sembah patung weh. Tak biasa setuh dahi dia dengan berhala. Sabit dah kemuliaannya Sayyidina Ali karramallahu. Sayyidina Ali muka dia ditelah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muka Ali tak biasa setuhnya dengan ibu patung. Nah, kerana dia kecil-kecil dia duduk di playground oleh Nabi, duduk sekali dengan Rasulullah. Kerana sepupu Rasulullah dia anak Abi Talib. Nah, kamariannya apabila engkau melihat satu hari bulan, bacalah 3 kali dengan ini doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqaka وَقَدَّرَ لَكَ مَنَازِلَ وَجَعَلَكَ آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Anak tak ada panjang. Ini mulai baru. Ini, cik-cik ini, pakai-pakai cik baca ini dah. Awal Ramadan.
Nah, Malaysia nak gejek lagi, mari lagi Malaysia dah. Kita nak gejek lagi. Ada lagi doa-doa banyak lagi. Nah. Masuk Ramadan malam-malam. Kita buat selalu. Dan hak lebih penting lepas maya subuh, hak mula-mula puasa. Baca Fatihah 7 kali, riwayat daripada Anas bin Malik. Dan baca doa yang saya baca saat ini, riwayat daripada Ali karramallahu wajh. Nah, yaitu alhamdulillahillazi khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Nasjaya memegah Allah akan dia dengan malaikat, yaitu berfirman, hei malaikat, musaksilah kepada hambaku yang baca doa saning lepas daripada azab neraka. Ada alhamdulillahillazi khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Mudah tu saya baca satu-satu dah tu. Nah, Allah Taala suruh malaikat mensaksikan mereka yang baca hak saning alhamdulillahillazi tu, bahawa mereka itu ialah satu hamba aku, aku merdeka akan dia daripada api neraka, api nah. Pada puasa lagi, baru masa awal puasa, Nah, we ingat, kita tengok fiqh adilan, tengok fiqh pembacaan kita tulis. Nah, saya baca tu cacing dah tu. Dan satu baca lagi, Doa ni pun juga nak ayat katanya, riwayat daripada Ibni Abbas, Abdullah Ibni Abbas. Masya Allah, tinggi berlaku tu. Sahabat-sahabat Nabi meriwayatkan dengarkan Rasulullah yang ceritakan. Barang siapa baca Allahumma ahilla, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal amani was salamah was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Tiga baca insyaAllah dah Faruk dia kena kerak ni. Hari nak belajar doa, satu ingat Fatihah 7 kali lepas semaya subuh pada hari nak puasa. Yang kedua doa alhamdulillahillazi khalaqaka wa qaddara laka manazilak manazila waja'alaka ayatan lil alamin. Ini nak tiga kali. Nah. Tiga kali. Lepas subuh, lepas Fatihah 7 kali baca doa alhamdulillahillazi khalaqaka. Lepas alhamdulillahillazi khalaqaka 3 kali, baca tambah pulaknya 1 kali. Iaitu doa dianya riwayat daripada Ibni Abbas ialah Allahumma ahillahu alaina bil amni wal amani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. 3 doa. Fatihah 7, doa alhamdulillahillazi khalaqaka 3, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal amani sekali. Ni jari ni kita kata-kata kita puasa, muka kita tak ada ingat, tak ada mengaji baca doa ni. Hari ni saya ijazah kita baca, iaitu awal masuk puasa, Nah, hari puasa. Puasa iga apa? Hari Senin. Kita baca lepas semaya subuh. Lebih baik kita baca satu jumaah di masjid. Nah, kita sendiri wa ame, lepas tu pakat turut ramai-ramai. Nah, pakat turut ramai-ramai. Jumaah berapa hari hari tu? Dia pagi raya ni ramai, pagi puasa ni ramai. Di masjid dia cedek dah. Kalau tak pergi hari lain dah, sebelah bulan dah aku pagi puasa ni ke Allah Akbar. Penuh. Mula-mula tu. Nah. Lepas tu hari ketiga, hari keempat ni, kelik semula kelik lah. Kelik dia ni 10 hari dah lah. Pagi tu lah, 35-40. Ni kita jadi jumaah tu. Nah, ni bulan Ramadan. Dan kita Ramadan ni pun cerak tak cerak lagi. Dia tak ada. Tapi insyaAllah kita berdoa ke dia. Lepas tu, kita nak pen ni cerak tak cerak pula. Jadi akan dah. Bolehlah dijadikan Allah Ta'ala yang taruh umur kita ni. Dia katanya apabila kita baca doa ni masuk Ramadan pagi tu tu, bermainlah syurga-syurga angin di bawah arasy. Jadi katakan dia tak maksyirah. Maka tiap-tiap pokok-pokok kayu terhala tu baik dalam syurga main angin. Masuk satu hari Ramadan Al-Mubarak. Awal Ramadan, hari Ramadan. Sekali dengan hamba Allah Ta'ala baca doa tiga saat ini bermain. Salawat. Ini dikata ahli jannah. Nah. Allahu Akbar. Saya sambung pula doa saat ini. Itu apa ni? Habis saat ini sikit.
termasuk jadi termasuk challenge sikit. Dan insya-Allah taala kita akan boleh puasa hari ni pada tahun ni menjadi sempurna. Mana hadis ni? Naumusa ini ibadatun. Pos tidur ke puasa ni, ani klik-klik dalam semula. Tidur ke puasa ni jadi ibadah. Jadi supaya duduk semayang, supaya duduk puasa sendiri, kata supaya duduk kerja umrah, supaya duduk tawaf widna, tawaf ifadah, ya katanya dia. Supaya duduk se'in, supaya duduk kerja ibadah, walah hatu yang duduk bidu. Ini semata-mata Allah Ta'ala berikan ke atas umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umat akhirul zaman. Umat dulu tak ada lagu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lebih hari ya. Minum air sikit ya, saya boleh tekau. Yang keduanya, wasam tuhu tasbihu. Itu dia. Kedua keling tak kira, tak agak ni. Tak agak wasam. Wasam ni tak agak ni. Lebih kau setahun kau tak agak, tak boleh ni. Kena boleh panah, tak ni, tak Allah, tak ikhlas dah. Lepas pagi kita kerja sikit sebanyak masuk pagar. Lepas zuhur, tak Allah, nak baca apa malah. Nak tak sebeh, masa tak sebeh. Atau perangai orang tak agak. Sambil kita tu kau muda ni nak buat ibadat. Nah kita ke. Dan kita tua tak agak tak saja ada. Main hati wah tua ni kita ada setengah-setengah kita. Kita juga muda-muda nak main dulu. Tua isya kalau umur panjang baru nak semaya puasa bandung ke masjid. Tak dah lah. Nanti tidur dia tak agak. Dia salah banyak. Mana dalam 100 kita tak ada dah 70. Orang masuk 90. 90 berarti mulai. 90 umur tak ada dah. 70 orang kita habis tu kait mata apa kait telinga soro apa terlupa habis jadi angsa yang buruk bila dunia sekarang kita buat tekan ni tu habis umur 90 lah ni 50 lah suka saya rasa nak klik main semula 30 ni nama tapi tak boleh buat dah tak lagi dah kita masuk 90 dah ni ni no yang katanya tapi muncul lagi ni dek khabar tu pun tak terik lagi dia kena punya beh kalau palu gedung gedah ibadat dalam ni tang pengeting dah. Apa dah tu? Insya-Allah kan lah dah. Ha ni bulan puasa Ramadan awal tahun ni kita wak with empty sungguh. Nak dia kena puasa lagi. Ha tahun ni mode power lagi. Kita wak with empty. Kok 100 pun jadi 200 pusing naik lalu tambah 100 lagi. Mudah-mudah pun jadi beribu. Wuyu subi sungguh. Baca Quran wi banyak, zikir wi banyak, sedekah wi banyak. Pak itu kuge kata kuge, mereka cuci kuge, dok lagu kuge, dok poso tak leh, oh tu mau nicio, poso tak leh malu, dok pak kuge le poso, mana tak leh, ne, encik juga, bekang le poso, dah le keluar gua Allah Akbar, lagi kita bicu dua tiga kuge, dok cuci kuge, dok gajah hau kuge, dok kupi, dok pi kuge tamu le poso, mungkin dok lagu kuge lo, oh neng, bukan halu dah, ne. Kata neraka bulan tu. Tapi lepas buka masuk emang lah. Lepas Ramadan. Sampai tu dia suruh tidur pada dia mengotong orang. Baik dia tak sebab kajak. Nak kajak-kajak benar. Kajak benar bulan Ramadan. Nak tutup-tutup orang benar. Niat orang benar. Bui jalan orang baik. Nasihat. Nanti tak mau dia. Sampai itulah Nabi anjur dia orang puasa sebuah ibadah. Pada benda kajak buah bahawa mana. Nah, lebih lagi Allah. Itu bukan kata contoh siapa ni. Banyak. Dia boleh orang dia cari tepat. Cari nak buah. Nah. Allah, na'udzubillah. Dia orang puasa jadi tasbih. Gati daripada muduk ngupak, muduk deki tu lah. Gati daripada cerita, muduk lagu orang tu. Apa? Ini kita ada Allah. Ini bukan nak setuh. Ini perangai-perangai perpua ni. Dua tiga perkara ni. Harap ma'ah. Jatuh pun belan. Nah, tapi ciwi dia lagu tu. Jaga insyaallah we Ramadan ni kita jaga we sebenar-benar jaga. Dia we puasa ni jadi tasbih, syukur dak kata subhanallah alhamdulillah. Tu we do dia aja do bilih eliu. Ada tidur jadi ibadah. We tidur supaya semaya tahajud, semaya sunat, semaya rawatib, semaya duha, semaya awabin. Dah gitu ke? Tu no ya kata tu. Ni apa Nabi kata ni? Ada hak sebenar Rasulullah ni. Nak pada tu wa amaluhu mudha'afun. Allahu akbar walillah. Okay, beramal pada bulan puasa berganda-ganda. Ganda ibu bapa ganda banyak.
Nah, bukan sekat 10, 20, 700. Dak lebih-lebih. Boleh poso kita duduk di mana masa boleh poso. Kalau tanah kira ukur dengan tanah, booming kira dengan aru. Ada booming. Booming kena pergi kengkoh. Tanah re. Booming pertama kau melihat sekali, booming Makkah al-Mukarramah. Mati. Orang bertapak dalam tanah Mekah. Ning kalau kira booming. Orang wakma dalam booming haram. Wakma dalam booming haram. Ada kira baca kata, semaya berjemaah. 150 ribu. Semaya asah tepat kita dengan semaya asah di tanah haram Mekah. Di masjid Baitillah Ka'bah tu. 150 ribu. Ada dia mahu umrah habis 750 ribu tu. Rupa kenapa habis? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam buk rokit lagu mana? Kena ambil buk lain tu lah. La hawla wala. Kena ambil buk lain dia pergi 15 hari tu. Satu waktu Zohor, 150 ribu semaya. Rumah, semaya di rumah, 150 ribu. 150 ribu waktu. Itu setengah riwayat tu. Yang saya tahu ni semua riwayat. 150 ribu waktu. Semaya asah satu waktu di keliling Ka'bah. Masjid-masjid Al-Haram. Tanah haram lagi situ. Ka'bah di situ. Baitullah. Umat Tuhan. Ida fa'li tashrif. Umat Allah di situ. Antahira baitia. Umat aku. Nah, ia mutakan lain. Ida fa'li pada Allah subhanahu wa ta'ala. Umat Tuhan. Sampai orang hidup ziarah rumah Allah. Nah. Aduh hadut situ ke apa? Aduh hadut situ apa aja? Dia kecek. Itu dia panggil kinanya. Itu dia panggil mutasyabi. Orang Islam beriman. Orang beriman. Adakah kita wahai kata tu hadut situ? Bukan. Dibangsa ke rumah Allah. Kemaliaannya situ tanah haram dan baiti rumah Allah baitillah. Nah di situ baiti yalito ifina wal aqifin war ruk'i sujud. Nah selepas Ismail dengan Ibrahim dengan Ismail bin Nuh menyucikan antahira menyuci Kaabah tu dengan kerana hamba-hamba aku kata Allah nak naik mari. Nah tawaf. Baik dia lito ifin supaya nak tawaf mereka itu. Batu wal aqifin, batu nak aktikaf dalam masjid haram. War ruk'i sujud, lepas tu nak rokok dan sujud mana semaya. Sampai masjid haram dia tu lah tawaf, rokok, sujud, aktikaf. Apa ada tu? Supaya juga tak gitu tapi besar ni. Sana satu waktu di situ 150 ribu di tempat lain. Dan satu waktu dalam tanah haram Madinah di Masjid Nabawi tepi Sara'a masjid di sana kepada Masjidil apa ni masjid Nabawi Masjid Rasulullah terletak tepi Sara'a di situ adalah 100,000. Dan satu waktu di situ seperti 100,000 tempat lain. Begitu apa Malaysia kata masjid tempat lain walaupun dalam negeri Saudi sendiri masjid lain daripada Masjid Nabawi dia boleh sah. Di situ siatuh. Dan satu laginya kudus masjid Baitul Muqaddis. Maqdas. Kudus di Palestine untuk pergi sekarang. 50 ribu di situ. Satu waktu di situ 50 ribu. Ini agak besar. Ini semata-matanya. Nah. Masuk dalam. Nah, masuk dalam klik. Wa mudha'afun wa amaluhu mudha'afun amma dalam bulan Ramadan kita duduk dalam masa sini dia ayat tepat tu tepat tiga tepat dah masjid haram masjid Ka'bah dan masjid Nabawi masjid Rasulullah dan masjid kudus masjid Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam anak daripada Daud di sana 50 semaya situ. Nah, satu situ 50 ribu di tempat lain. Itu nak ayat katanya kelebihan, kelebihan. Nah, apa kita duduk dalam masa dah tak ada apa duit piti Ramadan ni. Kita buat. Seakan-akan boleh buat berbandingi seperti mereka itu buat dalam tanah haram juga.
Ya kita puasa pada bulan Ramadan, kita pak mano pun khas bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa di mana? Di Malaysia, di Brunei, di China, Kuantung Kuanta, puasa lah negeri Arab, Oman, Qatar, dan puasa di mana pak? Serupa lah, wak bandingnya. Tiba kita seperti duk kerja dalam tanah haram juga. Ni kerana bulan Ramadan. Kelebihan atas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kalau tepat di sana. Tanah haram dua tepat Madinatul Munawwarah dengan apa ni tanah haram Kaabah. Kalau masa di mana tepat iaitu masa Ramadan. Boleh buat kumpul ya. Masa Ramadan tepat tanah haram. tu tepat-tepat kita ambil uslub neh, ambil tepat buat taninge. Kita di sini bagi orang tak lagi ijak tanah haram, kita buat sungguh pada puasa Ramadan. Patu orang ijak tanah haram dah sekali dua kali umrah haji, Allah Akbar. Gak Ramadan dia pun masuk dalam kanungnya Allah lebihnya neh. Tapi itu atas pada ikhlas, ikhlas. Ani ikhlas ni oni awal dah. Oni kita dah bawa semua ikhlas ni. Agama hang sekali ni. Agi wak mana pun tidak ada ikhlas, kita usah ikhlas. Nah, tidak ada kan aujub ibadat kita dah, puasa kita tidak ada aujub, sembahyang kita tidak ada aujub, tidak ada takaburi, takabur, sombong, perasa ni. Berasa megah ada-ada. Dengan sum'ah baca-baca NWW dengar. Wa amma dengar perasa-perasa lebih kita lah pandai kita lebih kita tentang dia. Nah, wa amma ni lillahi ta'ala. Nah, usalli fardhu zuhri arba'a rakaatin ada lillahi ta'ala Allah akbar. Nah, lillah. Tidak ada lilmal kerana harta neh kerana nawe kunjung kerana nawe puji tak ada neh kerana dengan sum'ah ke nawe dengan ujuk dengan perasa ko dengan riya ko dengan takabur ko neh dengan satu hajat ke semaya nak bersatu hajat puasa nak bersatu benda naudzubillah puasa lillah saum lillah salatu lillah neh zakati lillah lah haji lillah kerana baca Quran kita billah kerana Allah, tidak ada kerana neh, tidak ada kerana itu kerana ini bawah atas belakang apa tidak, kerana Allah dia bayar sikit semua kerana Allah Subhanahu taala. Wa du'auhu mustajabun, doa pada bulan Ramadan kita berdoa lah Ramadan mitok lah tengah hari pemitok malam pun berdoa akak tangi tu akak tangi berdoa lah minta memanjat umur-umurkan rezeki, lebih-lebih lagi minta selamat kita hidup dunia, selamat kita, anak kita, isteri kita, berdoa jauh-jauh malam, lebih-lebih lagi bulan Ramadan, 70 ganda dengan bulan lain, akan tu hakimu 70 ganda, 70 lebih doa, kita doa hari lain 70 kali tu boh tak boh ke, Tuhan terima berdoa. Tapi Ramadan, cakcin Tuhan terima, kata Rasulullah Ramadan, doa bagi umatku jadi terima kan, ni lepas tu kita kena jajah malai kata. Kerana dua sufu, dua tepat. Nah, dua makan, dua tepat, dua masa, dua zaman. Doa lebih. Satu jawfal laylil akhir. Yang dua waburu salatil maktubah. Di belakang semaya lima waktu. Jangan tinggal. Nah, jajah malai kita bangun lepas-lepas syuhur. Nah, kita makan syuhur pukul tiga, kita berdoa. Lebih lagi semaya tahajud, semaya sunat taubah di situ. Allahu Akbar. Doa semasa tu hatimu. Semata-mata. Yakin kita ni, kita kena yakin. Oh, tak boleh kata, oh, saya terima ke tak ni? Nah. Dia jadi aku-aku, terima tak terima. Nyata, bulan Ramadan, sebulan, tengah hari malam, doa lah ketika mana, dimustajabkan. Mustajabun. Terima semata-mata oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan Allah terhadap hamba-hamba dia berdoa. Nih, ya Tuhan tak pilih. Tuhan tak pilih perekat, tak pilih kaya, tak pilih anak buah, dia pilih tujuh hati. Hati kita bersih, cakap baik kita comel terhadap Allah Taala, nasyaya diterima kan. Sambillah doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, deh, dia dengar kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ni doa Rasulullah. Sambil itulah anjurkan, diajarkan Nabi, doa kita kena doa lah. Nak doa banyak mana lek belakang kita akan kena ambil doa Nabi selalu dah. Walha ketemu doa Nabi dah tu doa maksur. Tapi doa Nabi hok khitab.
Ya ada satu-satu Rasulullah, satu Nabi, ya ada khitab ke doa. Doa Nabi kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini kena kata semua bulan Ramadan. Tak capai tak mutu tak kata pun, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wahai Tuhanku, nah, ampunlah kepadaku ya Allah. Wahai Tuhanku, berilah kepada aku ya Allah, atina fid dunya, pada dunia hasanah keelokan. Hu jadi selamat lepas pada penyakit menyakar, rezeki murah, terus hu jadi keria hidup kita, selamatnya kita, dah isteri anak-anak kita, keluarga kita, mendapat jiran-jiran kita, ya Allah, selamatlah kita. Nah, berilah kepada aku, mendatanglah kepada aku dunia selamat karena adalah dengan kanak engkau ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan lepas mati ya Allah, selamatnya tubuh aku ya Allah. Lebih-lebih lagi aku seorang hidup belia lehat ya Allah. Tak ada orang tolong ya Allah, selamatlah aku ya Allah. Lagi minta doa renung, tak boleh jadi, tak ada, tak ada. Tak ada dah doa renung. Mana doa hari mati tak ada dah. Dia terletak tahu pun tak ada. Doa hari ni, doa Ramadan ni, doa hari ni dah tak Ramadan pun doa. Ni doa Rasulullah yang hajarkan kepada umat-umatnya. Kepada sahabat dulu tu saya pakai mak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta jauhlah ya Allah, sejauh-jauh daripada api nar, api neraka engkau ya Allah, api neraka engkau. Dia api neraka ni kesuruhan Allah Ta'ala. Dan mereka bubuh masuk kita, dan mereka tak bubuh banyak mana pun tak apa. Ya 100 petak neraka, tapi mereka tak bubuh kita, tak ada apa, tak ada salah buat. 1000 7 petak neraka, kalau 10, 14, 500, 5000 pun tak ada puan dia kita selamat. Banyak tak apa, ular yang gerak, beribu ekor. Kadang ketik syekah buat kita, selamat tak apa. Wak syekah pun kena pun kita, kenapa ada tu? Semua tena raka tu hewan, pada kita masa tak ada apa. Azam, tengok jawab kita, lagu tu. Banyak tak apa neraka, tapi kita jauh. Kita tak masuk semua, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Hatu dia panggilnya, dah, wa du'a'uhu mustajabuk. Doa Ramadan Tuhan terima. Doa Ramadan tak ada bosan. Ya, dia matarakah doa Nabi ayatnya dua ketika doa ni Tuhan terima. Ya. Tak kira Ramadan tak Ramadan dalam 12 bulan ni. Karena bulan yang Tuhan jadi ke belakang. Dan Malaysia-nya. Karena dia Tuhan terima. Iaitu satu doa jauh malam buta. Jawfal laylil akhir. Yang kedua doa wa burus salatil maktubah. Di belakang semaya lima waktu. Semaya maktub, semaya yang diferdukan. Semaya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tuhan terima dah. Maka kita getok bulan Ramadan. Jangan tinggal doa. Dah jauh malam kita bangun bangun sahur tu kita berdoa dulu. Walaupun tidak ada semaya tubuh kita cuma. Dah kita basa-basa kita berdoa. Hatu kita, batu kita buat sanak bulatnya dengan semaya tahajud, semaya hajat, semaya sunat taubat. Bagi kita tak mesti berjemaah semaya, semaya di rumah, semaya sunat taubat. Semaya tahajud, semaya sunat syukur. Nah, kita semaya, lepas tu kita berdoa. Kita akad darah sikit Ramadan, sikit. Dah akad darah pada bulan-bulan lain. Tapi bulan lain tu teruk dah. Ramadan pun buat gitu-gitu. Tu tak arut lah. Jat arut jiwa tu. Kita pakat. Saya sendiri pun tosyah. Dengan saya sendiri, muka-muka kita berdoa dengan Allah Ta'ala. Ya, kita tak boleh hadap ibadat satu perkara. Mereka tu haizai. Dan tak boleh kita nak patah, maksiat. Nah, tak boleh nak lari ke masyarakat. Mereka dengan Tuhan Allah. Dengan biiznillahnya juga. Ya, semua tu datang daripada Allah. Baik dan jahat. Akidah kita dah bergera. Rukun iman yang kan ni. Tak gitu ke? Baik dan jahat datang daripada Allah. Kita bukan mu'tazilah, jabariyah, qadariyah. Fuat tu kita lah. Kita. Kalau hak jahat, kita. Kalau hak baik datang daripada Allah. Jadi lepas lah. Jadi hak jahat tu kita. Kok mana? Perbuatan satu. Wahdatu af'al, satu perbuatan datang daripada Allah baiknya. Ahli sunnah wal jamaah. Itu gaya kulit saja. Tapi kalau gaya kulit di guru jadi jabariyah ulak. Kenapa ada? Tengah tu. Ini kena ngaji akidah tamatnya. Semua datang daripada Allah. Tapi bah, ikhtiar usaha tu daripada kita. Hari panas itu. Jangan lepas tu habis. Salah.
Jangan hak kita belakang tu hewan wirai hak kita. Hak kita tengok kita. Dah. Tu hewan uti mata bersifat lehat. Patu tu hewan pula dia bicara tu. Dia gerak mulut kita dia bercerah tu tu masuk dekat Allah sekali lagi. Tu hewan uti mata dua butir tu hewan bersifat lehat. Patu nampak tak ada kena masuk Allah. Hai dah. Allah Ta'ala menggerak membicerahkan sekali lagi situ tu. Ini ahli sunnah wal jamaah. Ah ha, kita di situ dia jadi black dah. Apa dah tu? Awak tadi jadi black. Ha. Wa du'auhu mustajab. Mula puasa chatin 100%. Doa tu hatimu. Lebih lagi doa lah puya mana, puya zuhur, puya asar. Nah, puya tengah malam, jauh malam, dekat malam. Dalam sebulan tu doa, malam tengah hari sifo, malam malam puasa, tengah hari puasa. Tetapi semalam ni tu Allah Ta'ala nya redha kita minum makan. Malam puasa. Malam syahrul Ramadan. Boleh puasa. Tengah hari syahrul Ramadan boleh puasa. Nah, sebulan tu boleh puasa, boleh saum. Tak suka Nabi dulu. Nabi dulu ada juga puasa tengah hari malam ia tak dinamakan. Ha, masa kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tuhan bui. Malam terima semaya. Boleh Ramadan ialah bagi ummi kaya Muhammad, umat engkau, aku beri selebih-lebih umat. Selebih-lebih umat. Nasbah pada umat, umat Nabi kita masuk syurga dulu. Nasbah rasul-rasul kita masuk syurga dulu. Nabi kita dia orang buka syafaat. Ah, tapi dengar-dengar poso ni, tak? Kau nyata dah. Nyata kita ni boleh kata dah lah. Kalau dengan ikhlasan sungguh-sungguh lah. Tuhan jaga habis dah. Cukup dah. 4-5 tapai Tuhan jaga. Kita selamat hidup, selamat kita lepas mati. Dan akhir sekalinya, wazambuhu maghfurun. 5. Banyak dosa lah poso ni, banyak. Kita masuk boleh poso ni, sarak. Sarak lah dosa tak belakang. Bokok-bokok. Dia imarat begitu, banyaknya dosa kita. Dosa kita ni banyak belakang. Saya begitu juga, dosa ni banyak. Weh. Kita hari-hari hidup tu pun dosa. Kita biasa cek, tak pagi-pagi dosa. Maksudnya mana? Pagi tu sudah dah. Patengah hari kita. Dah ramai-ramai murid tidur di rumah ni lah ni kah? Kita ni masa tutup je kak. Tak ada apa. Setuh merengok kat gue keruk-keruk. Ana wajak katanya. Sepuh gorek dah. Mulut. Tak ada watai mana eh. Ya mulut tak ada bertulis. Sampai tu dalam lagu Iromli kita dengar. Dok saya masa itu dengar juga. Apa ni lidah tak bertulang. Nak cakap pun cakap. Lidah tidak ada bertulang. Wazambuhu maghfurun, dosa diampunkan. Masuk Ramadan ikhlas cuci ni habis. Ni hari nak puasa sangat ni, hari kecuali dulu alamat wei Ramadan. 5. Satu tidur ke puasa jadi ibadat, dia ke puasa berjadikan tasbih dan ibadat amalan semaya puasa dah tu. Anda baca Quran orang puasa ni, dia katanya digandakan, doa orang puasa diterimakan, dosa orang puasa sekalian diampunkan. Ni matrakat, 5 matrakat. Kalau Tuhan wei besar-besar bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 puasa. Apa ni 5 bulan-bulan Ramadan al mubarak. Tapi selagi saya nak sem sini deh. Jangan tinggal. 1. Banyak khidmat dia puasa. Dengan badai, dengan badai. Ya kata hanya apa tu kata dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah. Itu baca semua ayat ni. Kita baca semua selalu. Wahai orang beriman, Tuhan kata, adakah aku nak tunjuk satu perniaga ia lepas daripada azab? Azab neraka ia sangat besar, ia sangat sakit, ia sangat pedih. Kita kata nak, ya Allah. Satu beriman dengan Allah nyata dah, kita harus beriman dah. Gitu kan? Yang kedua beriman dengan Rasul. Mengaku dengan Rasul. Maksudnya, hak tu hal tau. Nabi Muhammad, tepat ittiba' mutaba'ah kita. Tepat ikutan kita. Tapi hak kita kena kerjanya dua. Bi'amwalikum wa anfu'au. Bi'amwalikum wa anfusikum. Fi sabilillah bi'amwalikum wa anfusikum. Dengan harta-harta kamu, hak tu hal milik dengan diri kamu. Kita mari mujahadah boleh puasa. Ambil tak boleh puasa ni, kita buat selalu. Tak puasa, kita buat sama, kita buat selalu. Satu, amal dengan harta pada bulan Ramadan. Yang kedua, amal dengan diri. Sampai itu, dia mula nanti keluar zakat, nak sedekah, nak beri makan kepada anak yatim, fakir, miskin, dia jadi dah. 10 ribu sore, 20 ribu sore, orang-orang banyak, dia jadi dah. Nak sedekah, beri makan.
Sabik dia we makan dengan wak masjid. Wak masjid itu nang. Kita wak masjid. Ni nak farak, nak farak, nak farak. Kita wak masjid. Masjid ni hak lama-lama. Untuk nak wak ibadah pada Allah, besar ke tak besar. Tapi kejatuhan ia paling, kita tengok kanan pula yang paling besar. Orang lapar, orang susah. Anak yatim, fakir, miskin, kita we makan. Kena jaga orang dulu. Kena jaga anak yatim, fakir, miskin dulu. Dia jaga pada bulan Ramadan. La hawla wala habbi. Kita duduk besar kepada wak masjid, madrasah, tempat kira hati. Memang waktu pun kena jaga. Tapi paling besar lagi kena jaga anak yatim, fakir, miskin. Fuala lapar ni. Fuala lapar ni hebat kita. Tengok tu tau. Bani Israel satu. Nih. Jual tubuh lagi. Reka-reka. Nih. Satu way capek masa Bani Israel dulu. Masa lepas Nabi Yaakob. Masa Nabi Musa alaih sahabat dia mengembani Israq. Ya fa'jala malam tu. Kawan Ya'qub tu kan. Nah. Allah. Ia ada satu orang tina. Orang tina jangan. Jangan catik tina ni. Orang Arab. Hidung banyak sejekah. Mata butuh bulu mata lembut. Nah. Supaya bubuh dia lila indah. Dia bet dia lagu tu. Ya orang jangan. Fuad ni orang jangan. Fuad Bani Israq ni. Nah. Satu orang tu. Jual bodi. Jual Allah. Jual tubuh. Zina Allah. Jual arak lagi, jual tubuh lagi. Duk dalam tidak ada menutupkan aurat. Pada suara jual tubuh becuk dah. Sebut jual tubuh tak ada, bukan sekali dua kali dekat sana 2 tahun jual tubuh. Lelah. Dan pulaknya ayat kata dia ni. Minum arak jual bodi pula. Kau ni kau kerah Tuhan lagi kerah dalam kena bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisir. Wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu jauh. Ini kita kena ujah dalam kapung dalam bandar tu hadwi baloh ni dah kita ni kita tak khabar duk main benda ni ni main zina minum arak tinggal semaya apa kita kapung cuk beribu tak apalah air bah kemarai nak sekat pinggir je dalam rumah tak ada apa pun tahu ke tak kata air nak sekujung kepala ni habis dalam tiga cawak katakan lah. Kita dah sudah. Tuhan riwayat dah. Afa mina ahlul qura. Adakah mun duduk dalam kampung tu bahasa sedak, ada bahasa reni, ada bahasa kena. Pagi-pagi datang ke balok itu bermaksudnya. Buat mari di fukit tahu tu, kita khabar sebentar tu. Patut gaik kelak itu kita tahu. Napa? Sabik itulah kita amal dengan kita. Banyak sedekah anak yatim fakir miskin. Kita dah teranak kepada tempat masjid di mana. Hutulan kita dah boleh semaya dah. Ya. Lebih banyaklah kita menjadi saksi kepada anak yatim, fakir, miskin, orang susah. Orang tua-tua boleh kerja, boleh Ramadan, kita hitam lah. Orang ada duit pitih. Dah kain baju, kita pergilah. Ni, orang panggil berkhidmat. Sokong, nyokong, tolong-nolong. Yang kedua, kita buat amal dengan diri. Ni, orang panggil pernegoel besar masa hidup, sikit hanya buat. Besar lepas mati, tu hanya jaga, lepas azab ni. Min azab bin alim. Lepas azab ia sangat hebat, sangat sakit. Iaitu dua penegaan yang sebab buat. Keyakinan dua. Yakin dengan Allah, beriman dengan Rasul. Beriman dengan Allah, jom. Allah Tuhan. Pengakuan ikat di hati. Yang terima pijak cik, Muhammad Rasul. Lepas tu turut belakang. Lepas tu nak sebuah ibadat dengan harta dan dengan badai. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Bersungguhlah, betul-betul rumuh. Lawailah kamu. Hadap semata-mata. Tak paling kirikan ni. Gi dengan harta benda berkhairat tabarrak. Lebih lagi bulan Ramadan. Lepas tu dengan diri. Dengan diri ni baca Quran. Semaya sunat. Berzikir. Baca Quran. Pau humi bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Tu nyata. Ayat Quran tu pada bulan Ramadan. Ramadan bulan Al-Quran. Ramadan boleh orang berimeh baca qiraatil Quran, tilawatil Quran. Tak sedek kira 5 pipi, 3 pipi pun sudah sejuk sehari kau mulai. Kau tu doa pula selapih dengan Allah Ta'ala lagi. Jangan tinggal dua ni dah. Satu beramal kita boleh Ramadan dengan badai kita. Yang kedua beramal dengan harta kita. Dua ni cup. Hok tu hai ajar. Hok tu hai mari ajar kepada orang berimeh. Dah kita berimeh dah. Nakah? Dua kalau amalan yang paling hebat untuk nak jauh daripada azab Allah Ta'ala. Satu, amalan dengan harta benda pada bulan Ramadan. Yang kedua, amal dengan nafsi diri.
upama baca Quran, baca berzikir, deh berzikir kita, upama tunjuk yang lain baik bersaudara kita, deh ada tilawah, ada apa ni bagi tazkirah, katakanlah apa saja. Ngabade. Neh kita berdoa berjauh ke benda-benda maksiat. Maksiat dengan telinga, maksiat dengan mata, maksiat dengan mulut, maksiat dengan kemaluan, maksiat dengan dua kaki. Neh, atau nak butuh kepala kita. Dan kita kurang ni ibu bapa, Masya Allah. Sikit ibadat pun jadi besar, boleh besar. Sikit ibadat jadi besar. Ia dah besar, kita kerja maksiat. Takut tak ada nak tapung itu. Maksiat kita kurang, kuat ibadat. Ibadat tak ada lah mana. Kita kata tengah-tengah bulan Ramadan. Tapi kurang habis maksiat. Ini usah. Ya kita nak pergi kaca ibadat dah rasa kurang lah rasa ni. 10 orang yang boleh suruh bayar. 20 orang, 2 orang itu payah lagi. Orang sungguh bertawajuh, berkhidmat. Orang syarat tata tertib daripada sunnah Nabi boleh puasa ni payah. Tapi kita kalau kurang maksiat ni, insyaAllah Tuhan wui kita. Kita kurang maksiat. Ibadat tengah-tengah. Kita ambil tak rasa hadis Nabi kata, khairul umur awsatuha. Tiap-tiap dalam kerja itu pertengahnya. Lepas tu kita patah maksiat. Kita kerja kan ibadat dengan pertengahnya. Kita tak situ. Tinggi. Lepas tu lepas pada bulan Ramadan pun kita tak situ lah tinggi. Gis lagi. Ya kata-kata kita kacau berda'ah kerana iman kita nipih. Sebab kulit bawah lebih lagi. Gemur cocok. Kalau kita dah kacau Ramadan sebelah bulan lagi. Tak nampak lah kita. Macam kera'e pun dah sebelah bulan lagi. Kera'e pun tak berdebuh. Zikir pun tak baca. Semaya pun tak jemaah. Duduk pun kau tak koting. Eh, cari untuk makan nak hidup. Ni, boleh orang kalau wayu kuat dah Ramadan. Tapi kalau Ramadan ni kita tengok. Lepas Ramadan pun tengok. Siapa dengan Ramadan? Tengok. Okay. Kuat sangat dah. Tak buat, dah dia buat. Tengah-tengah. Kalau 100 tu dia buat 50-50. Tapi dia situ semua. Setahun kita gitu. Cuma Ramadan dia akak darah sikit. Ni macam ni. Ramadan akak sikit darah. Deh, Ramadan kalau ada biasa, semua dah biasa waktu 70 hutih. Sokhan dah. Ramadan naik 80. Alhamdulillah. Ya kalau Ramadan pergi naik 99, 100 lalu. Jadi sebelah bulan habis. Dia lemah. Ya kita ni iman kita ialah gitu. Ya bukan iman daripada jumlah tabi'in, tabi'in sahabat-sahabat Nabi tu dia lain. Pada tengok sejarah Ammar bin Yasir ya. Allahu Akbar, Ammar ni kalau kita baca sejarah dia ada masuk Islam di Mekah tak gitu ke? Terau. Nyanyo. Tak nyanyo geno, asiah dia tu nyo ikat. Udo uto, dia ikat kaki kanan, kaki kiri ikat dua ekor uto. Pada dia pucuk. Apa tu gitu lalu perbuat ke Abu Jahal? Bani Makhzum. Bani Makhzum dia seksa semua Abu Jahal. Ini pericu utuh. Utuh kagah lah nama sih. Dia tu kaya Asia. Bini Yasik, bapak daripada Ammar. Baru masuk Islam. Oh seksa. Sebecuk semua beranak. Pak Ammar ni dia kerah. Kerah pegau. Aku dah jadi Islam. Aku tu bukan Islam betul. Dia dibinakan. Dia dipimpin oleh Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah betul. Hak. Aku tak cek pelik dah. Muhammad. Hei, sekoh dua cawe po. Asiah Ogetino ge perpue. Nanti lawe ge no ibu dah apa. Kita ge jatuh masa sekarang, nanti lawe ngapi no masa dulu. Imam keyakin ni dia. Saya berah dua mati. Tak cuk tak semua galak. Miling yang mujah apa miling. Ada beradik dia. Sepupu dia aja. Ibu daripada Ammar sendiri. Ammar ni sahabat Nabi ketak. Hak pergi pada. Ya hubi kepala pergi. Saya Ammar bin Yasin. Yasin ni dah nyocok. Nyotikos pun. Iwak pun moyak nyotik. Nyumbalah kurung lu. Tak jadi. Tak turun. Lelah mananya? Allahu Ahad. Wallah. Allahu Akbar. Nah. Allahu Wahdah. Itu lah. Yasin. Mati kedua-dua. Pergi amak wallah anak. Sahabat Nabi. Pergi amak tu nak semelah wallah. Mung amak kalau mu tak kata Rasulullah ni. Gau Rasulullah gila. Itu nak suruh kata. Huduh Rasulullah kata. Huduh lah Rasulullah. Amak pun dia tengok ibu dia Sumayyah. Dan bapak dia Yasin. Dah mati. Dia pun habis gamak. Dia pun nak jaga diri dia. Dia kata gini. Dia kata. Rasulullah tu begitu. Rasulullah karut. Rasulullah gila. Dia kata gitu. Kata sebenarnya. Jadi lepas dia weh.
Lepas daripada tikah, lepas daripada semelih, lepas daripada kat kaki tangan. Lepas daripada semelih tekau. Wahduh. Hai, nak ayat kata, pak kita ni uji sikit-sikit tu Allah. Lah pada aja kita ni. Tuhan nak apa dosa ya. Uji sikit tak apa dosa. Wali, bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Wa naqsin bi amwali was wal anfus was samarat. Tuhan uji kita kadang dengan pada. Ni uji ya. Orang mu'min dia kena uji. Tak ada orang mu'min tak kena uji. Kadang uji dengan habis kalau Allah dia dulu. Wah setor pun gagak habis. Habis sampai ke pokok pakai tahbih dua rai. Bawah makan. Dia bukan pula air. Cerau. Habis. Uji Allah. Orang beriman yang kena uji. Kena uji. Tak ada orang beriman tak kena uji. Orang dulu masa sahabat tu lagi tengok sama Yah. Belah dua. Tumbuh. Kaki sebelah kan. Belah perang. Dia senjah oleh utuh. Bawah tu ya gagak. Sebuah cuk. Tinggal Islam, tinggal agama Muhammad, mari semua berhala pelik, semua pantung pelik. Seperti di semua oleh tu nenek moyang mereka dulu. Nyotikai lah, dah Yasin. Habis belah dua. Putuh kepala Yasin. Lepas tu, emak pun kata, dah lah kena ni. Sampai emak di Madinah, enggak peluk Rasulullah, ya Rasulullah. Aku binasa, ya Rasulullah, aku binasa. Kata emak. Aku binasa, ya Rasulullah, punah dah aku. Aku bunuh ya Rasulullah. Aku binasa ya Rasulullah. Gapa pula amat mengari ni. Hal ke ada yang menangis tu ya air mata dia. Membunuh gapa. Nah, ceritalah pada aku nak dengar. Ya Rasulullah bunuh dah. Bunuh dah aku ya Rasulullah. Habis dah aku. Tidak ada harga dah tubuh aku ya Rasulullah. Nyanyo dah aku mati. Gapa. Amar gapa. Cuba cerita ke. Karena aku kata hudus pada engkau ya Rasulullah. Aku terjankan engkau ya Rasulullah. Aku kata, ya tak sepatut dengan engkau ya Rasulullah. Aku kata sungguh-sungguh. Dipaksakan oleh Abu Jahal alaihilak natullah dan tantra-tantra dia. Seperti mana paksa ibuku dan paksakan ayah aku yang sampai mati. Nak paksa aku supaya menenuhi mati juga. Tapi dia, mana dia taruh lagi. Sekarang aku tidak kata kepada engkau sungguh-sungguh ya Rasulullah, nasihat aku mati pada hari itu. Nabi senyum. Nabi kata, gena tak apa. Tak apa. Tuhan tahu. Hatimu ke mana? Mengkata ke aku huduh diam-diam tu. Hatimu duduk mana? Hati aku tetap ya Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Hak benar yang dilatihkan oleh Allah. Engkau bimbingkan agama yang benar. Ikutkan agama yang benar. Itulah pegangnya aku ya Rasulullah. Kalau gitu, kalau semula-semula Rasulullah kata mengkata gitu dah. Tak apa. Kalau hatimu betul, katalah lagu mana sebagai pelepah daripada azab. Pelepah daripada maut. Ini dalam hukum boleh ke tak? Dia semua berhala. Tak semua ni begini, tak berhala. Kita semua boleh. Semua pada badai hati tetap. Allah wahdatullah. Allah wahdatullah. Muhammad Rasulullah. Dibirikan agama dengan sebenar. Al-Islam dinil haq. Islam agama yang sebenar. Jadi pimpin kepada Nabi Sallallahu dengan sebenar. Kita ni nak berjuang dengan puasa. Jadi berapa 25 hari lagi. Berjuangnya kita dengan puasa, patah makan minum, patah dua mata, patah telinga, patah setakut satu tokoh otak kita nak dengar gapai-gapai, patah dua kaki, patah sepasir tangi. Lagu mana wak ujiye patah fok Rasulullah hok kena azab. Neh? Orang pinu aja. Ime teguh, tak terlucu ime. Mati dalam Islam, tubuh belah dua. Sumayyah, isteri daripadanya, Yasir, ibu daripada Ammar, sahabat Nabi yang terketak. Lagi satu keluarga dengan Rasulullah. Ni bani bani makhzum, fani fok bani balik Abu Jahal alaihi laknatullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nah, lama dah hari ni ni. Sejak berapa baru dah? InsyaAllah dah. Nah, tak apa dah tu. Boleh wahubat pagi-pagi. Batu kau mana duk mengikut dalam asyifat apa dalam babo channel FC dengan adilan kita ni. Saya ucap terima kasih pada pagi ni. Neh, iaitu pagi khumis. Setelah lagi lepas zuhur lagi masuk dalam jemaah. Apa tu duk oh masuk Ramadan saat ni jangan tinggallah tiga tu dak. Satu Fatihah 7 kali. Hok pagi hari awal satu hari Ramadan lepas sembahyang subuh. Yang kedua, doa alhamdulillahillazi khalaqaka. Yang ketiga ialah
Allahumma ahillahu. Nah, tiga. Fatihah 7 kali. Doa alhamdulillahillazi 3 kali dan Allahumma ahillahu. Nah, dah. Tu sekali. Insya-Allah maka dianugerahilah oleh Allah SWT sebesar-besar dah. Fatihah 7 kali. Alhamdulillahillazi khalaqaka wa qaddaralaka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Nah, untuk 3 kali dan Allahumma ahillahu alaina bil amni wal amani was salamah wal islami rabbi wa rabbukallah. Itu sekali. Nah, awal tu riwayat daripada Anas bin Malik Al-Fatihah. Dan riwayat daripada Ali Karamallah alhamdulillahillazi dan riwayat daripadanya satu riwayat pula daripadanya Ibn Abbas radhiyallahu ayat Abdullah Ibn Abbas iaitu Allahumma ahillahu alaina bil amni. Insyaallah taala. Nah, dengan hari ini pada tu saja. Sekiranya ada salah silap, pada saya ni nak katanya buat cuti sama tagu 3 minggu. Pada kelik tu dalam 5 hari. Saya nak sapi nah, saya nak sapi hari Ahad ni, nak tiba daripada Bangkok pergi kepada Bangkok, waktu naik pesawat Saudi, giduk Madinah. 5 hari, 4 malam, patu turun hidup Mekah 9 hari, 9 malam 10 hari. Patu kelik 7 hari ini nak puasa. Insya-Allah lah tak uzur apa, insya-Allah taala hari Senin siapa ditong. Hari Senin tak payah puasa, kada tu. 7 hari nak puasa. Kita berjumpa pula lah dengan di Pai Adilan ni. Tapi mungkinlah Malaysia ni ada lagi semalam lagi. Haru dah. Tak ada uzur apa Malaysia kita mari lagi sambung-sambung hak Ramadan kita ni. Insya-Allah kita berat sikit Ramadan tahun ni tak sebut tahun lalu nak sebut amal ibadat kita dah. Saya pun sebagai awak tausiah ni awal sikit ni. Ramadan ni semula pula dah Allah dah lagi banyak lagi sabit Ramadan ni kerana ia rukun Islam. Ya, sabit dengan Ramadan banyak. Allahu Akbar, banyak. Kerana lepas daripada semaya dah, lepas pada semaya mana Tuhan fardu dah. Jadi awal Allah Taala fardu tak muka abamin nasbah pada rukun Islam puasa dulu. Di Madinatul Munawwarah. Nah, fardu puasa, zakat, haji di bumi Madinah. Tanah Haram Madinah. Fardu semaya di bumi Mekah. Tapi fardu di atas langit. Atas pada Luh Mahfuz lagi. InsyaAllah. Nah, kita boleh rajak hari ini. Dia baca cakap dah. Isra' dan Mi'raj. InsyaAllah. Maka dengan pagi ini. Saya sebagai tausiah. Untuk saya dengan lafaz mulia. Lafaz sebagai ta'zim sekali-kalilah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu'alam.